Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fandasha, tempatnya review produk-produk elektronik. Di video kali ini saya akan review tentang TV terbaru dari LG dengan ukuran 50. Tipenya apa? Tipenya 50 Nano 75. Nah, aplikasi-aplikasi ini teknologinya sangat-sangat terbaru sekali dengan menampilkan kayakan warna. Tidak usah lama-lama lagi, kita akan unboxing-kan produk ini ya. Ditunggu ya. Oke, kita lihat unitnya ya. Ini dia unitnya. Bahannya dari plat ya, untuk bagian belakang ini plat ya. Kapasitas bodinya termasuk tipis. Lampunya disebut lampu LG. Kenapa? Karena bodinya lebih tipis. Kalau direct itu lebih tebal. Oke, kita lihat dari segi inputnya ya. Nah, ini untuk AC-nya. AC-nya dia langsung ya di dalam ya. Jadi nggak perlu pakai adaptor lagi. Udah ada adaptornya di dalam langsung. Di bagian inputnya juga terdapat ada HDMI-nya, ada 3 ya. Pertama HDMI 1, HDMI 2, dan HDMI 3. USB-nya itu ada 2, USB 1 dan USB 2. Di bagian input belakang juga ini terdapat audio optical dan audio earphone. Ini juga ada LAN dan juga ada untuk jack antena ya. Di bagian belakang ini terdapat juga untuk bagian bracket TV-nya. Jadi kalau teman-teman ingin menggantung TV ini di dinding menjadi lebih minimalis, itu bagian bracketnya tidak perlu tambah lebar kali, menengah. Nah, kapasitas listrik dari TV 50 Nano 75 ini ialah 130 watt. Yang disebut dengan 130 watt ini hanya untuk starting awalnya saja. Kalau sudah hidup, ini TV ini bisa lebih rendah untuk listriknya, hanya 70 watt saja ya. Oke, tidak usah lama-lama lagi, kita langsung coba hidupkan TV ini. Kita pasang dulu kakinya ya. Nah, ini setelannya ya. Lewati saja berikutnya. Masukkan kode pos. Thank you.
sangat hidup sekali warna gambarnya ya, dari Nano 75 ini ya, efek warnanya betul-betul real dan sangat cocok sekali untuk bermain game Ultimate Gameplay, karena dia udah ada pengaturan resolusi gambar untuk game ya, tingkat HDR-nya, akurasi kecepatan gambarnya. Lepas tadi yang foto bakar dia.